Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Karamah Insania, salam JPN Selangor, sentiasa berkualiti, terus unggul dan salam anak baik lagi cerdik. Pada kali ini, kami berada di KSL Esplanade Mall Klang Selangor untuk membuat liputan pertandingan tarian Sekolah-Sekolah Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun 2024 atau lebih dikenali sebagai Taksim. TVRZ diberikan mandat menjadi penyiar rasmi sepanjang program yang berlangsung selama 2 hari, iaitu bermula pada 10 dan 11 Julai 2024. Program Taksim 2024 ini bersiaran secara langsung melalui saluran YouTube TV PSS SMK PRZ. Jadi, tunggu apa lagi? Jom sama-sama kita saksikan! Bersama dengan saya pada kali ini, Puan Suhaibah binti Abdullah, pengerusi teknikal tarian kontijen Negeri Perak. Baik, apakah perasaan Puan apabila dapat menyertai pertandingan tarian Sekolah-Sekolah Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kerana menginterview saya. Okey, pertama kali saya ingin mengucapkan Alhamdulillah. Okey, sebab pada tahun ini pihak BSKK dengan pengelolaan JPN Selangor dapat menganjurkan pertandingan yang dinanti-nantikan setiap tahun. Jadi tipulah kalau kita kata kita tidak gembira, sangat teruja sebab pada tahun ini kesemua negeri dapat menyertai ya untuk sama-sama bertanding pertandingan tarian ini dan mempersembahkan bakat murid negeri masing-masing. Sangat teruja. Baik, soalan yang kedua ialah apakah harapan Puan dalam pertandingan tarian Sekolah-Sekolah Malaysia pada kali ini? Harapan tinggilah. Okey, harapan yang pertama maknanya kita harapkan seni budaya warisan negara kita ini dapat diperluaskan, diperkembangkan kepada murid-murid terutamanya sejak dari kata sekolah rendah sehinggalah sekolah menengah. Jadi dengan ini kemenjadian bakat murid terselah bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi kita harap selain daripada bertanding, kita harapkan dapat mengukuhkan lagi silaturahim antara kontijen-kontijen yang bertanding. Di sebelah saya ialah Puan Fatin Nur Ashikin, Ketua Kontingen Negeri Melaka. Baik, apakah perasaan Puan apabila berjaya mewakili Negeri Melaka ke peringkat kebangsaan? Terima kasih kerana interview kami. Saya rasa sangat bersyukur, bangga sebab this time tim saya sendiri adalah pertama kali untuk mewakili peringkat kebangsaan. Selalunya tim lain. Okey, apakah harapan Puan dalam pertandingan tarian Sekolah-Sekolah Malaysia pada kali ini? Kita semua mengharapkan kemenangan, tapi saya tahu semua negeri mesti ada kekuatan masing-masing. Saya faham, tapi kita mesti nak kemenangan. Semua kepada takdir lah, kita berserah pada takdir, tapi kita berusaha untuk menang. Thank you.
Di sebelah saya merupakan kumpulan Semerbak Seri Tari mewakili negeri Selangor. Baik, berapakah jangka masa dan persiapan yang dilakukan oleh kalian untuk menghasilkan persembahan yang begitu menarik sebentar tadi? Jangka masa persiapan persembahan kita orang dalam anggaran selama sebulan, dan kami semua berkelumus untuk menjalankan koreografi yang diberikan oleh koreografer kami. So, apa yang dipersembahkan dekat atas stage tadi, itulah yang terbaik buat kami. Terima kasih. Baik, apakah perasaan saudara selepas membuat persembahan? Kami berasa sangat lega setelah selesai koreografi yang telah diberikan oleh koreografer kami. Setelah kami penat bertengguh lumus daripada daerah, negeri dan akhirnya ke kebangsaan ini. Baik, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Bersama-sama dengan saya pada kali ini kumpulan Bitara Seri Openg yang mewakili kontingen negeri Sarawak, dan di sebelah saya ialah Cikgu Muhammad Nazrin yang merupakan guru pembimbing kumpulan ini. Selamat datang ke negeri Selangor, Cikgu. Terima kasih. Baik, apakah pandangan Cikgu mengenai persembahan yang dilakukan oleh kumpulan Bitara Seri Openg tadi? Pada pendapat saya, kumpulan kami telah melakukan sehabis yang baik yang mungkin, dan selebihnya kami berserah kepada rezeki dan berharap sesuatu membuahkan hasil lah untuk kumpulan kami tahun ini. Baik, apakah perasaan saudari apabila dapat menempatkan diri ke peringkat kebangsaan dalam pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia pada tahun 2024? Okey, pada perasaan kami, kami berasa sangat bangga sebab telah mewakili peringkat-peringkat yang sangat begitu mencabar lah sehingga datang dekat negeri ini. Dan bagi kami, ini adalah peringkat-peringkat yang sangat begitu satu pencapaian yang amat berharga, dan bagi kami dan kami sangat berbangga lah dengan, insyaAllah kalau ada hasil, kalau ada rezeki, insyaAllah. Di sebelah saya merupakan Encik Huzrin bin Muhammad yang merupakan ketua kumpulan tari Seri Maharani yang mewakili kontingen negeri Johor. Baik, apakah persiapan yang dilakukan untuk menghasilkan persembahan pertandingan pada hari ini? Persiapan kami sebenarnya bermula daripada lebih kurang 3 bulan yang lalu, di mana kami bersiap sedia membuat latihan intensif untuk pertandingan peringkat negeri. Dan alhamdulillah kami menjadi juara di peringkat negeri dan mewakili negeri Johor lah ke pertandingan peringkat kebangsaan pada hari ini. Dan selepas menang peringkat negeri itu, kami teruskan dengan latihan intensif hampir setiap hari sebenarnya, pagi, petang, malam, ya, untuk memastikan anak-anak hari ini dapat buat persembahan yang cukup mantap, cukup memuaskan hati. Dan alhamdulillah pada pagi ini pada pengamatan saya, mereka telah buat persembahan yang cukup baik. Dan kami mengharapkan adalah rezeki untuk kumpulan ini dari Johor untuk dapat tempat lah, insyaAllah. Thank you.
adalah saya merupakan kumpulan Atma Kesuma mewakili kontinjen negeri Pulau Pinang. Baik, apakah perasaan adik apabila dapat menyertai pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia pada kali ini? Saya rasa gembira dan teringin untuk mewakili Pulau Pinang dan kami harap kami menanglah. Baik, bagaimana pula dengan adik? Saya rasa gembira kerana mendapat mewakili Pulau Pinang. Baik, terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Kami dari kumpulan Atma Kesuma. Saya merupakan kumpulan Tatih Budaya yang mewakili kontinjen negeri Perlis. Baik, apakah perasaan adik setelah selesai melakukan persembahan sebentar tadi? Saya rasa sangat lega. Adik pula bagaimana? Saya rasa lega, alhamdulillah, sebab kami dah buat sambil baik di atas stage tadi. Terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Kami dari kumpulan Tatih Budaya. Bersama dengan saya pada kali ini, Cikgu Nonili. Baik, apakah pandangan Cikgu tentang pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia pada hari ini? Okey, pada pandangan saya, untuk pertandingan ni dia baguslah. Pertamanya dia mengetengahkan bakat murid. Satu lagi, yang datang ni macam yang tak pernah menyertai pertandingan kan. So, diorang ni akan lebih tahulah pasal rampaian, inang, zapin dan lain-lain itulah. So orang yang tak pernah masuk tarian ni pun boleh nanti terbuka hati, menjadi berminat lah untuk menyertai pas ni tarian ni. Bersama dengan saya pada kali ini, kumpulan akar tari yang mewakili kontinjen negeri Terengganu. Baik, apakah harapan adik dalam pertandingan ini? Harapan kami amat amat tinggi untuk mendapatkan tempat yang terbaik untuk negeri kami. Bagaimana pula dengan adik? Harapan saya sangat tinggi untuk mengambil tempat yang sangat tinggi, menang, dan kami amat-amat bersusah payah membuat latihan pada bulan-bulan yang lepas. Baik, terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Kami kumpulan akar tari ingin mengucapkan terima kasih. Thank you.
kali ini kumpulan Adiranda mewakili kontinjen wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik, boleh kalian kongsikan pengalaman sepanjang menghasilkan persembahan tari pencak yang telah kalian persembahkan pada hari ini? Hello, so kita orang tim Adiranda dari Kuala Lumpur. To be honest, waktu latihan memang kita banyak korbankan energi, korbankan masa sebab kami semua masih pelajar sekolah kan. Jadi kami banyak korbankan masa untuk latihan kami, mengambil banyak masa lah sebenarnya dalam 3 minggu untuk latih juga. Jadi di situ kami memang penat dari Kuala Lumpur nak datang ke Klang, memang mengambil masa dan kami sanggup berjuang dan kami banyak menerima pengalaman baru. Saya pada kali ini kumpulan seserai tari mewakili kontinjen negeri Terengganu. Baik, berapakah jangka masa dan persiapan yang dilakukan oleh kalian untuk menghasilkan persembahan yang begitu menarik sebentar tadi? Kami menghasilkan tarian ini selama 3 minggu dan persiapan kami tidaklah banyak, hanya props tu je lah yang banyak komplain sikit. Mewakili kontinjen negeri Sabah. Baik, berapakah jangka masa dan persiapan yang dilakukan oleh kalian untuk menghasilkan persembahan yang begitu menarik sebentar tadi? Kami telah mengambil masa sebanyak 1 bulan lebih untuk perform tarian tadi. Kumpulan Semuja Dance Theater mewakili kontinjen Negeri Sembilan. Baik, apakah perasaan saudara setelah melakukan persembahan sebentar tadi? Perasaan saya sangat teruja lah. Saya sangat gembira melakukan ini dan saya rasa penat. Bagaimana pula dengan saudari? Bagi pendapat saya rasa gembira sebab saya boleh dapat nampak kontinjen-kontinjen lain menari di atas sana dengan sangat menarik dan kita macam rasa puas hatilah dengan kehebatan kita orang.
sebelah saya ialah Puan Siti Dewi Marsita binti Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Megah 2, merangkap pengerusi jawatan kuasa pelaksana pertandingan tarian Sekolah-Sekolah Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2024. Baik, apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak Puan bagi menjayakan pertandingan tarian Sekolah-Sekolah Malaysia ini? Baiklah, terima kasih kepada yang bertanya, adik yang bertanya. Okey, untuk maklumat semua, sebenarnya pertandingan tarian Sekolah Malaysia ini pada tahun ini merupakan tahun yang pertama yang melibatkan semua negeri yang berjaya mewakili negeri masing-masing, iaitu sebanyak 16 negeri dan juga satu daripada wakil sekolah sedia Malaysia Johor. Jadi antara cabaran yang dihadapi oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor ialah antaranya dengan jumlah yang ramai ini, mungkin dari segi penginapan, lokasi pertandingan. Tapi alhamdulillah dengan sokongan semua, kita dapat menjayakannya pada hari ini. Turut bersama-sama dengan saya pada kali ini Puan Sanoyah binti Yusof, Penolong Pengarah Sektor Pembangunan dan Kecemerlangan Sukan, Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, apakah pandangan Puan tentang pertandingan tarian Sekolah-Sekolah Malaysia yang dilakukan pada tahun ini? Alhamdulillah, majlis berjalan dengan lancar daripada pagi tadi hinggalah ke petang. Sebelah pagi tadi untuk kategori sekolah menengah, di sebelah petang adalah kategori sekolah rendah dalam bidang tarian, dan disambung dengan tari pencak. Jadi secara keseluruhannya majlis berjalan lancar, dan terima kasih diucapkan kepada pengelola, iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, yang menganjurkan program dengan begitu meriah dan mempunyai hadiah-hadiah yang begitu lumayan menarik minat, bukan sahaja dalam kalangan anak-anak dalam dunia melihat pentas yang begitu gah ini, begitu juga dengan kehadiran ibu bapa, guru-guru semua seluruh Malaysia. Jadi bagi pihak BSKK, mengucapkan tahniah dan semoga program-program seperti ini anak-anak semua dapat ambil sebagai satu langkah, kerana kita lebih terdedah dengan budaya K-pop, budaya TikTok, tarian-tarian moden. Tapi pada hari ini kita dapat melihat betapanya tarian Melayu, tarian di Malaysia ini mempunyai budaya yang boleh diangkat setanding dengan festival-festival yang berada di luar negara. Jadi dengan itu, pihak BSKK mengucapkan terima kasih kepada semua dan jumpa lagi di tahun hadapan, insya-Allah. Johor, diminta semua ahli.
di sebelah saya merupakan Johan bagi kategori tarian tari pencak. Baik, boleh saudara perkenalkan nama kumpulan? Nama saya Muhammad. Nama kumpulan saya Culo Sakti dari Selangor. Baik, adakah kalian semua menjangkakan kemenangan pada kali ini? Kami tidak jangka pun sebab kami pun first time masuk pertandingan nari macam ni. Baik, jadi bagaimanakah perasaan kalian semua setelah dinobatkan sebagai Johan bagi kategori tarian tari pencak? Happy lah, gembira sangat lah. Baik, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Turut bersama-sama dengan saya pada kali ini, kumpulan Semerbak Seri Tari mewakili kontinjen negeri Selangor yang merupakan Johan dalam kategori tarian rampaian tradisional sekolah menengah. Baik, bolehkah kalian kongsikan rahsia di sebalik kejayaan yang diperolehi pada hari ini, iaitu sebagai Johan dalam kategori tarian rampaian tradisional sekolah menengah? Sebenarnya, kita orang tak ada rasa sangat pun. Kalau diikutkan, kita orang just training usaha kita orang and then meletakkan rasa dalam tarian. Setiap tarian ada maknanya dalam segi bercinta ataupun sedih. Jadi, kita orang meletakkan rasa dengan usahanya menjadilah lebih baik untuk tarian kita orang. Baik, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Di sebelah saya merupakan kumpulan Lantera Cilik yang mewakili kontinjen negeri Selangor. Baik, apakah perasaan Ade setelah dinobatkan sebagai Johan dalam kategori tarian tradisional sekolah rendah? Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala atas memberi kami kejayaan ini dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru kami di sekolah, khususnya kepada Cikgu Hanafi yang mengajar kami sehingga kami mencapai kejayaan ini. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas doa-doa yang diberikan daripada ibu bapa yang menyokong kami, rakan-rakan dan semua yang menyokong kami. Terima kasih semuanya. Hashtag seni untuk semua. Terus bersama-sama dengan saya pada kali ini, saudara Muhammad Razik Farhan dari kumpulan Dance Star mewakili kontinjen Sekolah Seni Malaysia Johor. Baik, apakah perasaan saudara setelah dinobatkan sebagai penari lelaki terbaik tarian rampaian tradisional? Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada jurulatih saya kerana dan pihak sekolah kerana memberi peluang kepada saya untuk memasuki pertandingan ini. Dan juga perasaan saya amatlah bangga dan seronok kerana dapat penari lelaki terbaik. Itu saja. Baik, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Pertandingan tarian Sekolah-Sekolah Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2024 telah sampai ke penghujungnya. Pertandingan ini telah mendapat sambutan yang hangat daripada pelbagai pihak yang hadir selama 2 hari di KSL Esplanade Mall Klang Selangor. Semoga pertandingan ini menjadi satu wadah untuk generasi akan datang mewarisi seni dan budaya kebanggaan negara kita. Sekian sahaja daripada kami, TVRZ Inspirasi Info Kreatif. Jumpa lagi. Bye.